Perwakilan tetap Lebanon untuk PBB di Jenewa, Salim Badaurah, mengatakan pasukan sementara PBB di Lebanon, UNIFIL, gagal melaksanakan mandatnya. Pasalnya hampir setiap hari angkatan bersenjata Israel terus melakukan serangan dan melanggar kedaulatan Lebanon. Dewan Keamanan PBB sendiri telah mengadopsi resolusi 1701 sejak 2006 seusai Perang Israel-Lebanon, di mana menurut dokumen tersebut, keberadaan formasi paramiliter manapun kecuali yang berasal dari Angkatan Bersenjata Lebanon atau pasukan PBB dilarang di selatan Sungai Litani. Badaurah menyebut, Dewan Keamanan PBB juga sudah seharusnya bertanggung jawab karena merekalah yang memberikan mandat ke UNIFIL. Badaurah menilai, sejatinya resolusi yang diadopsi PBB itu sudah menjadi alat yang baik. Namun resolusi tidak sepenuhnya bisa berjalan karena ketidakpatuhan Israel dan niat ekspansi mereka terhadap Lebanon. Oleh karenanya, ia juga mendesak Israel turut mematuhinya.